Halo hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Mi Diana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai BIU atau bil cakapan yang terkena masalah kembali guys. Nah setelah sebelumnya guys, dirinya terkena masalah mengenai masa lalunya yang kontroversial dan akhirnya meminta maaf kepada para penggemarnya. Kali ini berita kurang mengenakan datang lagi dari dirinya guys. Jadi, salah satu penulis dari Kingport series yang bernama Poi atau dipanggil Poi telah membuat pernyataan mengenai Biu bahwa dia udah melakukan beberapa kejahatan mulai dari kekerasan, ancaman, dan juga perselingkuhan. Sebelumnya guys, People Biu menghadiri sebuah acara dan Biu tiba-tiba menangis di depan para penggemarnya guys. Dirinya meminta maaf terkait dengan masa lalunya kembali dan berjanji akan menjadi lebih baik lagi. Dirinya juga dituduh oleh penulis Poi bahwa dia telah menjiplak dan membocorkan karyanya pada series mendatangnya yaitu 4 Minutes. Sontak hal itu langsung guys menjadi buah bibir panas di kalangan para penggemar dan juga netizen. Banyak membela Biu saat itu mengatakan bahwa Biu tidak salah dan dia tidak melakukan hal itu guys. Apalagi guys, background penulis Poi sendiri juga dikenal problematik. Sehingga para penggemar pun mulai menuduhnya melakukan pemfitnahan terhadap Biu. Namun guys, hal lain tiba-tiba disampaikan oleh Poi. Dan dalam twitternya, dia membuat sebuah tweet. Dia mengklaim bahwa Biu telah melakukan kekerasan, ancaman, dan juga perselingkuhan. Dia bahkan menyertakan bukti chat dirinya dengan Biu. Beberapa poin dalam thread itu guys, yang pertama adalah dirinya mengklaim berpacaran dengan Biu sekitar 2 tahun dan di sisi lain, Biu ternyata belum putus dengan kekasihnya yang dulu udah berpacaran dengan dirinya sejak tahun 2019 sehingga ada perselingkuhan di sini. Yang selanjutnya guys adalah mengenai kekerasan yang dia terima. Poi mengklaim bahwa Biu telah berulang kali melakukan kekerasan terhadap dirinya hingga muncul banyak lebam di tubuhnya guys. Dan di sini Pipon selaku CEO dari BOC atau agensi dari Biu mengetahui hal ini dan melindungi Biu namun menyembunyikan dari artis lain di BOC guys. Bahkan guys, dalam bukti chat yang disertakan, Biu juga ingin mengkill Poi beberapa kali. Lalu ada juga guys sebuah mobil yang diberikan oleh Poi untuk Biu, sebuah mobil BMW yang digunakan Biu untuk keluar dengan cewek lain. Tak hanya itu guys, Poi juga beberapa kali memberikan uang kepada Biu dan dia juga menyertakan bukti transferan uangnya guys. Dan sebagian merek mewah yang dipunyai oleh Biu itu juga dibelikan oleh Poi termasuk saksofon yang dia pernah pakai di atas panggung. Namun menurut Poi sendiri, beberapa item yang dia belikan udah dikembalikan oleh Biu. Dan tak sampai di situ saja guys. Ada juga foto di mana dirinya memposting sebuah foto kehamilan dengan caption bahwa dia telah kehilangan baby boy-nya demi masa depan lelakinya, di mana di sini merajuk ke Biu guys. Namun ada penggemar yang menemukan bahwa foto itu dari Pinterest. Ada pula yang menuduh Poi telah berbohong dengan hal itu. Sebagian penggemar guys menuduh Poi telah membuat karangan dan juga mengedit gambar-gambar itu. Namun sebagian penggemar mempercayai Poi yang di sini dia adalah korban guys. Nah guys, alasan kenapa Poi baru bicara sekarang karena dulu dia sangat mencintai Biu dan mau melindungi Biu dan juga karirnya. Tapi guys, pukulan terakhir adalah ketika Biu berkhianat sehingga dia tak bisa lagi menahannya guys. Tak lama setelah itu guys, Biu memposting chattingan yang dikirim oleh Poi yang isinya marah-marah dan juga makian. Namun justru semakin membuat situasi memanas karena secara nggak langsung membenarkan mereka memiliki hubungan. Lalu pihak agensi mengeluarkan dua pernyataan guys. Yang pertama mengatakan bahwa akan mengurus hal ini dengan netral dan berjanji bahwa penilaian tidak akan diombang-ambingkan ke pihak manapun kecuali kebenaran. Dan semuanya akan diproses sesuai kebenaran dan juga keadilan. Jadi mereka meminta waktu untuk melakukan penyelidikan mengenai hal itu. Pernyataan kedua mengenai semua kegiatan Biu akan dihentikan sementara atau hiatus guys. Dan sementara itu akun sosial milik Biu terlihat hilang guys atau udah nggak ada. Jadi lebih baik kita menunggu hasil penyelidikan dan bisa mengetahui guys
mana yang salah dan juga mana yang benar.